prinsipnya nasi kepala ini ambil posisi kali ini anda umpan kepala ke di sana ucap Mahfud 6-8 ucap prinsipnya tadi ambil di umpan konsentrasi kali ini faktor prinsipnya Fahri dia umpan dari kepala ke Fahri. Kali ini kuasai bola di sana dan Nanda satu potingnya dilakukan Rizik yang telah seberang kepalingan Mahfud dengan bola ribon Nanda umpan kepalingan di sana masih dapat sangkan akhir umpan ribon masih dapat tangan para pemain kali ini apa yang terjadi Nanda seperti ini. Angka pertama 1-0. Dio, set piece Dio, passing yang indah kembali kali umpan dari Mata Uca. Kata-kata, iso ngopi cabu selam seri cemisan juga 2-0. Dua angka memimpin Rafa Buna, set piece Dio. Malah tunggu. Oh, 3-0 angka memimpin untuk tim Rafa Bina. Kedio, 1-0. Racing yang merasa berat masih dapat tangan kembali kali pressing. Dan terbentuk para pemain dari tim Rafa Bina. Poin kembali untuk tim Rafa Bina 4-0. Dengan pelakunya A5 angka pertama untuk Pumas 1-4 A5 lakukan satu floating pastinya ini dari Najib Dio kembali ke Mahfu memenangkan head to head dengan para blocker dari tim Pumas bila poin kembali untuk Rafa Binar 5-1 kompak angka memimpin Rafa Binar Akhil Aga angkat setting pelan tapi gagal di pertandingan para pemain Ipoka 6-1 Akhil Jawa plus tolong plus ya. Foto nyoteng oleh flash tolong dimatikan. Wanam, opat angka tertinggal, servis kembali kali di sana dilakukan Rizky umpan miskomunikasi ada Mahfud ambil posisi kali ini anda umpan kembali di sana Uco. Satu serangan dilakukan oleh Uco. 3 angka tertinggal untuk tim Infocast. Konsentrasi kali ini di sana ada Rizky. Konsentrasi tinggi, cepat dilancarkan. Rizky-nya nasib kembali kali ini di sana Fahri. Satu serangan. Apain kembali untuk tim Infocast. 4-6. Mahfud masuk 7-4 malam kemarin Mahfud jumplotnya Mahfud berisi yang langsung berada di Rizky poin subsidi 8-4 untuk tim Rafa Bina 4 angka memimpin kali ini disalahkan Mahfud angka dengan 1 jumlah Mahfud risinya Rizky yang merasa murah masih dapat tangga dengan 7 kabusan yang ini sing diarani wong pinter kalahkan wong bijak 5-8 3 angka masih tertinggal Infocas Uco Sepis masih ada Fahri Setia Tio kembali di sana tipuannya masih dapat tangga kembali kali Uco kode Ucok, ngapus
aksi luar biasa tipuan yang dilakukan oleh AA Uco. Masih sarkan sob. Digantikan oleh Rama. Halo,
17-11 6 angka masih tertinggal ke Ivoka. Konsentrasi kali ini Rizky. Rizky luar biasa dan lama kembali ke Eva. Full dan pelan 18-11 tujuan kamu mimpi. Bola. Tim out. Indonesia, gak apa-apa. Mahfud, jumpurnya rancang, lalu pira poin untuk tim Ivoka. 12-18, ayo semangat. Senti sudah sempurna dari Ica. 19-18, tujuannya memimpin putaran kali ini di sana ada Rifat Nurbulungi. Hampir posisi angka kehilangan satu senti-sentinya Rifat. Resip dari sang libero nandau pada kemarin ada Ica. Rekap bilang Fahri Septian 12-12 tertinggal 8 angka kali ini untuk merasa pindah langsung Jemi Septian Ripah tidak baik satu Jemi Septian bakal menembus semakin 13-20 7 angka masih tertinggal untuk tim Ivoka Semarang. Konsentrasi tidak tinggi faktor Rizik dari Rama kembali ke Pare masih dipertahankan para pemain kali ini di sana kata Rifa Adio Rama dan Ada siapa sayang seribu sayang nak dilakukan oleh Zai. Pergerakan dari para pemain Ivoka. Rariger 14. Saya tidak dilantarkan resipnya yang terasa pura. 23-14. Ini 15-23 jumlahnya nanda resip dari Fahri kali ini Egy bermata Rama masih ada Rama Egy satu sepekan sarunya masih dapat tangan lagi dan bagi kembali ini Ucok bagaimana pergerakan para pemain hari ini merasa benar skor sementara 16-23 7 angka masih memimpin untuk tim Rama Pinar Rizika Indah Eki kembali Mahfud pertengahan pulang dan game point untuk tim Rama Pinar. Eki jumplotnya Rizika dari Sanggit Biru kembali lepas luar biasa
17-24. Masih 4 angka tertinggal untuk tim Ivoka. Konsentrasi Aiman. Jumpa dan dilancarkan. Risi dari Rama. Ini kembalikan di sana. Rama masih dipertahankan. Hampir posisi kembalikan di sana. Dan masuk. Poin kembali untuk tim Ivoka. 18-24. Masih ada kesempatan tim poin untuk tim Rafa Bima. Terima kasih atas partisipasi Anda.